Selamat siang teman-teman Otomotif TV. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, di video kali ini saya masih bersama Honda Vario 160. Nah, kali ini bedanya adalah saya mau khusus membahas 10 hal tentang Vario 160 yang teman-teman harus ketahui. Sehingga teman-teman bisa tahu kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Apa aja? Simak sampai akhir. Oke, pertama yang teman-teman harus ketahui tentang Vario ini adalah performanya. Jadi performa mesin itu merupakan salah satu keunggulan utama dari Vario. Dia performanya bisa dibilang paling superior di kelasnya. Dia lebih baik dari Aerox, termasuk lebih baik juga dari PCX saudaranya yang dipakai basic mesinnya. Jadi basic mesin Vario 160 ini memang diturunkan dari PCX 160 ya. Bedanya adalah di sistem injeksinya dia lebih sederhana. Di throttle bodinya hanya ada throttle position sensor tanpa ada sensor tekanan udara maupun sensor suhu udara masuk. Klaimnya Honda sebenarnya nih, tenaga dan torsinya sebenarnya sedikit lebih rendah dibanding PCX. Tenaganya klaimnya hanya 15,2 dk di 8500 rpm dan torsinya 13,8 Nm di 7000 rpm. Tapi pada kenyataannya, secara performa Vario 160 ini jauh lebih kenceng, lebih cepat dibanding PCX maupun Aerox sekalipun. Ini benar-benar kenceng banget. Lalu top speednya di speedometer dapat 128 km per jam, itu juga tinggi termasuknya ya. Lalu untuk catatan lengkap akselerasinya, teman-teman bisa lihat di bawah ini. Ini saya bandingkan dengan PCX maupun Aerox. Nah, kelihatan banget kan bahwa Vario 160 ini jauh lebih kenceng dibanding motor-motor tadi. Oke, yang kedua, hasil dyno. Jadi masih berhubungan dengan performa yang tadi di poin pertama. Hasil dyno-nya ternyata cukup mengejutkan, teman-teman. Jadi walaupun klaimnya Honda, tenaga dan torsinya Vario ini lebih kecil dari PCX, namun kenyataannya di roda justru lebih gede. Jadi hasil dyno-nya kemarin di Sportici Motorsport yang pakai dyno test Dynojet 250i, tenaga di rodanya Vario ini mencapai 12,82 dk. Dan torsinya sebesar 12,55 Nm. Sementara nih, PCX di tempat yang sama, dia hanya 12,08 dk dan torsinya 11,87 Nm. Jadi pada kenyataannya ternyata Vario ini lebih powerful dibanding PCX. Makanya ya, pantas banget jika akselerasinya jauh lebih cepat, top speednya pun lebih tinggi. Jadi kalau dipakai harian itu emang enak banget teman-teman. Jadi dari awal itu udah kerasa bertenaga, namun 060 km per jam memang bertenaganya yang bertenaga kalem ya, gampang dikendalikan lah. Tapi begitu lebih dari 60 km per jam, 70, 80, 90, 100 itu rasanya enteng banget. Asli enak banget. Jadi kalau kita cruising di kecepatan segitu, kita cukup buka gas sedikit aja itu udah ngacir banget, udah enteng banget, asli enak banget. Itu tentu saja berhubungan dengan karakter grafik dyno-nya ya. Dia tenaga dan torsinya di putaran tengah ke atas emang tinggi ya. Apalagi terutama tenaganya di atas 6500 rpm itu benar-benar naik tinggi, flat sampai peak powernya di sekitar 8500 rpm kemudian turun perlahan sampai kena limiter di 9500 rpm. Nah, dengan karakter grafik seperti itu makanya ketika kita pakai jalan ini benar-benar asli mesinnya emang enak banget. Standar ting-ting aja udah memuaskan lah buat pecinta kecepatan, buat yang suka speeding gitu. Poin ketiga, konsumsi bensin. Nah, dengan mesin yang kenceng, yang enteng larinya, apakah boros? Ternyata enggak, teman-teman. Dia masih tetap irit ya, khas Vario. Jadi kemarin saat dipakai sudah dapat sekitar 250 km, konsumsi bensin rata-ratanya dapat 42,6 km per liter. Tapi setelah saya pakai lagi, dan sekarang kilometernya sekitar 430 km, ternyata makin irit lagi, dapat 44 km per liter, teman-teman. Gokil ya. Kenceng, tapi irit, asli. Dan ini iritnya lebih irit dibanding PCX maupun dibanding Aerox sekalipun. Asli, ini menyenangkan banget ya. Mungkin karena bertenaga, jadi kita ngegasnya nggak perlu gede-gede, karena saat cruising, seperti tadi saya bilang, itu cukup ngegas sedikit aja udah ngacir banget. Makanya nih, ini bisa irit banget teman-teman. Bahan bakar yang digunakan dalam pengetesan ini menggunakan Pertamax teman-teman, biar sesuai dengan rasio kompresinya 12 banding 1. Nah, Pertamax sendiri adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki angka oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi tersebut membuat pembakaran menjadi lebih optimal dan tidak meninggalkan residu, sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini.
Apalagi Pertamax ini punya kandungan sulfur kurang dari 500 ppm. Hal ini membuat proses pembakaran di mesin menjadi lebih optimal. Yang tidak kalah penting, Pertamax juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu berkat formula Pertatec atau Pertamina Teknologi, yaitu formula zat aditif yang dapat membuat pembakaran optimal, membersihkan mesin, dan melindungi mesin. Tapi sebenarnya Honda memperbolehkan menggunakan bahan bakar yang oktannya lebih kecil. Bahkan oktan 88 alias premium itu masih bisa ditenggak mesin ini, teman-teman. Walaupun tetap sebaiknya yang di atas itu. Nah, kenapa bisa pakai 88? Ternyata karena Vario ini di ECM-nya atau ECU itu punya rentang waktu pengapian yang sangat panjang, teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan diri dengan bahan bakar apa yang ditenggak. Jadi saat pemakaian, O2 sensor yang membaca hasil pembakaran di lubang exhaust ya, dia akan terus membaca kondisi pembakaran, apakah terlalu lean atau terlalu rich. Nah, outputnya itu dipakai oleh ECM untuk mengkalkulasi menggunakan map yang mana yang paling tepat dengan bahan bakar yang dipakai. Makanya itu, bisa pakai bahan bakar dengan oktan rendah maupun tinggi. Namun lebih baik tetap pakai oktannya lebih tinggi, sehingga performa bisa lebih maksimal tentu saja. Makanya tadi, pakai Pertamax, gokil, bisa dapat 44 km per liter. Oke, selanjutnya poin keempat, riding position. Nah, ini posisi duduknya sebenarnya khas banget Vario, teman-teman. Dengan jok yang tingginya sedang ya, 778 mm. Tapi karena emang lumayan lebar, jadi kaki agak sedikit mengangkang ya. Jadi buat saya yang tingginya 173 cm, sebenarnya nampaknya masih pas banget. Tapi buat teman-teman yang di bawah 170 cm, misal 165, pasti akan sedikit jinjit. Walaupun bisa diakalin dengan duduk yang lebih ke depan. Nah, kalau lebih depan pasti lebih menapak. Lalu posisi stangnya cukup rendah dan ujungnya agak menekuk ke belakang, sehingga kesannya sporty ya, khas banget Vario. Lalu kalau kakinya naik, lihat, buat saya ya, kakinya pahanya masih lumayan turun dikit lah ya, walaupun ini udah hampir agak lurus. Kemudian lutut masih aman ya dari leg seal yang lebar ini, tuh nggak kepentok. Kecuali kalau kita duduknya ke depan banget turun gini, pasti akan mentok. Tapi kalau duduknya normal nih, sesuai dengan lekukan joknya, kaki akan aman banget. Dan begini. Ini memberikan gaya berkendara yang cenderung sporty dan buat harian sih masih oke lah ya. Tapi kenyamanannya tentu saja tidak sebaik Matic-Matic yang punya stang lebih tinggi, apalagi yang duduknya bisa selonjoran kayak PCX atau NMAX. Kalau ini benar-benar yang lebih ke arah sporty gitu lah, stangnya rendah gini. Catatannya adalah teman-teman, ini joknya keras asli. Jadi emang pas duduk itu benar-benar rasa deg. Ini busanya kalau ditekan sebenarnya lumayan empuk ya. Nah, mungkin karena tipis jadi ketika didudukin ambles mentok maksimal ya. Jadi Honda sebenarnya lebih mengutamakan ruang di bawah jok ya, di bagasinya, biar tetap lega gitu, ada centolan jadi busanya tipis. Tapi ya itu efeknya, didudukin berasa keras. Oke, poin kelima, handling. Nah, ini handlingnya sebenarnya masih tetap mirip-mirip Vario ya, walaupun dia bobotnya sekarang 117 kg atau lebih berat 5 kg dari Vario 150. Tapi dengan penggunaan sasis baru ya, sasis ESAF Enhanced Smart Architecture Frame, ini karakternya tetap lincah banget, teman-teman. Jadi buat slap-slip di kemacetan, itu enteng, gampang, sudut stangnya gede, terus buat belak-belok tuh rasanya juga enteng banget, apalagi didukung dengan suspensi yang karakternya sebenarnya tergolong empuk, teman-teman. Empuk ya, kelihatan ya, baik depan maupun belakang. Dan apalagi kalau buat boncengan, ini empuknya masih pas banget. Dan enaknya lagi adalah dia nggak gampang beteming, cuma tetap ada catatannya, teman-teman. Dengan suspensi yang empuk begini, apalagi yang belakang ini yang rimbunnya tergolong cepat, itu kalau buat teman-teman yang suka cornering kenceng ya, ngebut lah, nikung ambil rebah-rebah gitu, pantatnya kadang-kadang agak-agak terlalu ngayun, teman-teman. Apalagi kalau jalannya agak sedikit bumpy gitu ya, itu pantatnya kayak geol-geol. Dan jangan kaget juga ketika suspensi belakang mengayun, itu kadang-kadang ada bunyi gret-gret-gret, kerasa gitu lah ya di jok. Ini sebabnya kalau dianalisa adalah karena ulir pernya ini, dia bergesekan dengan cover plastik di dalam shockbreaker-nya, teman-teman. Jadi menimbulkan kayak ada rasa gret, gret, gret gitulah, kayak yang pernah terjadi juga di PCX ya, itu sama. Eits, masih ada satu lagi, teman-teman, faktor yang menunjang kelincahannya, yaitu wheelbase-nya yang ternyata lebih pendek dari Vario 150. Poin ke-6, ground clearance, teman-teman. Dia punya ground clearance yang lumayan tinggi, 140 mm.
Sehingga efeknya adalah ketika kita pakai, ketemu polisi tidur tuh nggak pernah kebentur, teman-teman. Jadi aman banget. Baik itu sendirian maupun berboncengan. Walaupun basic mesinnya kayak PCX 160 yang punya engine mounting di atas, sehingga bagian bawah tuh sama sekali nggak ada pelindung ya. Ini benar-benar nggak pernah kebentur sih, teman-teman. Jadi relatif aman lah. Nih jaraknya segini ya. Jadi selama pemakaian, saya nggak pernah ngerasain yang namanya ke gasruk posisi tidur ya. Baik bagian plastik depannya sini maupun bagian mesinnya. Oke, poin ketujuh, saya mau bahas lampu-lampunya. Nah, terutama yang depan nih. Ini kalau sorotnya asli menyenangkan banget, teman-teman, memuaskan lah ya hitungannya, karena dia terang, tebel, dan sorotnya lebar. Apalagi kalau lampu jauh sedang dinyalakan, dia akan mengisi sisi atasnya. Jadi udah lebar, terangnya makin memuaskan. Dan asiknya lagi adalah kalau kita lihat secara desain ya di sini, dengan dikelilingi ornamen warna hitam, dia menyiratkan kesannya agresif ya. Kayak mata yang tajam gitulah, yang serem. Oke, poin 8, saya mau membahas tentang speedometernya. Nah, ini secara tampilan dan isi sebenarnya persis dengan milik Vario 150. Bedanya cuma di bagian latarnya ya, di bagian sisi kiri kanannya ada gambar aksen garis-garis itu. Nah, kalau kita detailin, di sisi atas ada info-info lampu-lampu, lalu di bawahnya itu di layar digitalnya tentu saja ada berbagai macam info. Ada speedometernya, fuel meter, jam, odometer, trip A, trip B, fuel consumption rata-rata yang cuma ada di trip A, lalu ada juga fuel consumption yang real time di bawahnya yang model pakai bar garis dan langsung ada angka-angkanya. Nah, yang jadi catatan di sini adalah secara visibilitas ternyata kalau siang hari itu sangat kurang, teman-teman. Apalagi kalau kita melintas di jalanan yang atasnya banyak pohon, jadi banyak bayangan-bayangan, itu angkanya benar-benar susah kelihatan lah. Karena selain kecil, ini juga kelihatannya jadi silo banget. Tapi kalau di kondisi gelap, kondisi malam hari, sore hari, itu tentu saja jadi jelas banget. Karena dengan latar biru dan angkanya silver, jadi angkanya lebih jelas banget. Oke, poin 9, saya mau ngomongin fitur yang berhubungan dengan akomodasi. Yang saya senang banget tentu saja di bagian bawah stang, teman-teman. Ada konsol, ada laci. Yang konsol ini bisa buat naruh sarung tangan. Ya, bisa buat naruh botol minum juga bisa di sini. Kayak misal gini. Terus kalau lagi santai gini, HP juga bisa masuk ke situ. Kemudian yang laci, ini botol minum 600 ml juga bisa masuk. Bahkan bisa ditutup, jadi aman banget. Dan di dalamnya juga terdapat power outlet ya, jadi bisa sambil ngecas smartphone di sini. Smartphone-nya juga bisa dimasukin di sini. Lalu ada gantungan barang, kita bawa belanjaan bisa cantolin sini. Namun sayangnya gantungannya nggak ada pengait ya, kayak milik Scoopy. Jadi kalau ada guncangan besar, barang bawahnya bisa jatuh. Terus deck-nya rata, kita tetap bisa membawa galon, walaupun harus dijepit pakai kaki biar tidak jatuh atau harus dipegangin. Lalu yang cukup mengecewakan saya adalah bagasinya, teman-teman. Walaupun klaimnya tetap 18 liter kayak Vario 150, tapi sekarang helm full face tidak bisa masuk secara maksimal, teman-teman. Karena di bagian belakangnya ini ada beberapa lekukan ornamen yang mengganggu saat helm masuk nyangkut gitu. Jadi walaupun bisa dimasukin nih, ini Soy X14 tidak bisa kita tutup, teman-teman. Sayang banget ya. Jadi kalau mau naruh helm, mau nggak mau hanya disangkutin di sangkutannya ini yang di sini ya. Terus bagasinya paling buat naruh jas hujan atau barang bawaan lain lah. Ini ya, sayang sih, teman-teman. Di area bawah stangnya ada kemajuan, tapi di bawah joknya malah ada kemunduran. Sayang banget. Poin 10, Vario 160 ini punya dua varian, teman-teman, ABS dan CBS. Perbedaan pertama adalah harga. Yang ABS lebih mahal 28,5 juta, sementara yang CBS hanya 25,8 juta. Itu on road Jakarta ya. Nah, kalau perbedaan signifikan di motornya, yang ABS ini tentu saja rem belakang pakai cakram, lalu rem depan piringannya lebih besar 220 mm dan tentu saja ada ABS-nya. Perbedaan lainnya warna peleknya, yang ABS ini kayak bronze gitu ya. Gelap-gelap agak kecoklatan gitu. Sementara yang CBS peleknya warnanya hitam. Lalu perbedaan lainnya adalah emblemnya, yang ABS ini pakai 3D, sementara yang CBS hanya pakai stiker. Kemudian bedanya lagi adalah pilihan warna. Ada dua warna yang hanya ada di ABS dan ada pilihan warna yang ada hanya ada di CBS.
yang cuma ada di ABS adalah Grande Matte White. Sementara yang cuma ada di CBS ada Grande Matte Red. Sementara yang sama-sama ada di ABS maupun di CBS adalah Active Black dan Grande Matte Black. Gitu. Yang juga sama-sama ada tentu saja fitur Smart Key, teman-teman. Jadi baik ABS maupun CBS, dia dua-duanya punya Smart Key, yang mana Smart Key-nya cuma dibekali dengan dua tombol. Fungsinya yang atas untuk answer back system dan alarm, yang bawahnya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Smart Key-nya atau remote Smart Key-nya ini. Nah, kalau khusus untuk membahas Smart Key-nya, nanti saya ulas di video berikutnya ya. Saya di situ nanti akan mengulas tentang cara settingnya, cara matiin suara, cara gedein suara, pokoknya lengkap di situ. Oke, itu dia teman-teman, 10 poin yang teman-teman mesti ketahui dari Honda Vario 160. Jadi di situ tadi sudah saya jembringin ya, dalam 10 poin itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi dari video ini semoga teman-teman bisa punya gambaran tentang Vario 160 secara keseluruhan. Jadi kalau mau minang bisa nggak ragu lagi, gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir khususnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor bekas berkualitas. Dan jangan lupa follow juga IG kami, automotive_tv. Dan satu lagi, mampir juga ke www.automotivenet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.